mobil. Tuh, iya, banyak muatannya tuh. Banyak muatannya gitu ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ahmad Karis The Karis. Hari ini saya alhamdulillah sudah beres melaksanakan sholat Idul Fitri, dan untuk itu simak video selanjutnya. Masya Allah ya, kalau keluar sholat sunnah di sini, kalau saya nggak bisa masuk ke masjid karena saking ramenya. Jadi saya tetap di sini di pinggir jalan karena rame, banyak orang. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi, dan ini di daerah masih sekeliling Mekah juga ya, masih sekeliling Mekah. Gak jauh dari Masjid Haram tempatnya. Dan ini masih sama orang-orang Indonesia, tempat-tempatnya mukimin sekitar sini. Masya Allah, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Itu di situ ada yang jualan, ya sekitar sini banyak. Ini dia mau ikut dia mau dipoto. Warung-warung masih pada tutup ya, masih pada sepi. Warung masih pada sepi semua, masih tutup. Karena mungkin orang-orangnya yang biasa jualan masih pada di masjid juga, belum pada pulang. Inilah sholat sunnah Idul Fitri di daerah Mekah, nggak jauh ya. Nggak jauh dari sekitar Masjid Haram. Ini ya, kalau pulang lihat ke atas, masya Allah. Jadi cuacanya masih pagi, masih enak. Tuh masih banyak orang-orang di atas. Masih banyak. Di belakang juga masih banyak. Ini namanya daerah ini ya, daerah Nakasa, masih sekitar Mekah. Pada semangat, alhamdulillah, sholat Idul Fitri di daerah Mekah masih banyak, alhamdulillah. Tuh, kita lihat, saksikan. Jadi itu yang di atas itu rumah-rumah ya, rumah-rumah biasa, rumah-rumah biasa itu. Itu masih banyak orang di bawah. Dan ini dia masalah dapat bunga dari sana bawah, dapat bunga juga. Nih, masih di sekitar sini. Saksikan orang yang ke atas itu ya, nanjaknya berapa derajat ya. Beberapa orang yang harus ke sana bahkan harus pakai mobil karena takut capek. Itu dia mau di ini ya, orang sini. Itu mobil yang ke atas.
biar nggak capek naik mobil. Tuh, iya, banyak muatannya tuh. Banyak muatannya gitu ke atas. Kan ini ya daerah gang ini biasanya kalau mau masuk di bawahnya itu banyak yang mau yang jual-jualan. Yang mau jualan banyak. Nah, selamat datang di Gang Nakasa. Ini yang biasa jualan belum pada datang ya guys. Ini di sini tempat jualan tapi belum pada datang, masih kosong. Lumayan guys, lumayan capek dari bawah nyampe sini, kurang lebih jalan kaki setengah kilo. Ini warung-warung udah pada buka guys, pulang sholat bisa langsung ke sana. Pulang sholat, barangkali mau beli oleh-oleh. Di sini banyak juga oleh-oleh. Tuh. Barangkali mau beli kacang-kacang ada di sini. Masya Allah ini jualannya. Orang yang jualannya beri oleh-oleh biar ada tamu. Lumayan gerah juga guys. Ini udah masuk ini sebentar lagi ke tempat tujuan. Ini lorong-lorong di sekitar sini. Alhamdulillah saya udah sampai ke tempat tujuan. Untuk itu jangan lupa yang belum nonton ditonton dulu videonya, jangan lupa dan like, comment, and subscribe ya guys. Bye bye, assalamualaikum.